DPD LDI Kota Bogor beraudiensi ke Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Paseban Punta Balai Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam audiensi tersebut, Ketua DPD LDI Kota Bogor Rajab Tampu Bolon mengapresiasi Wali Kota Bogor yang memberikan fasilitas memadai untuk Musyawarah Daerah atau Musda LDI Kota Bogor ke-8 pada 14 Desember 2022 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengapresiasi program kinerja LDI dalam pembangunan bangsa dan membantu masyarakat. Apalagi, LDI telah memiliki program yang sangat baik, yaitu 8 bidang program LDII untuk bangsa. Masya Allah, saya baru menyimak paparan yang sangat komprehensif. Kiprah LDII di Kota Bogor tidak saja dalam bidang keagamaan, tetapi juga bidang sosial, pendidikan, bahkan kesehatan. Jadi, sinergi yang luar biasa dengan target-target dan program dari pemerintah kota, dan saya hampir yakin bahwa ke depan LDI akan terus berkiprah membangun komunikasi yang baik dengan semua dan betul-betul memahami Islam sebagai rahmatan lil alamin, harus berkah, harus manfaat untuk semua. Ketua DPD LDI juga melaporkan program kerja DPD LDI Kota Bogor merupakan detail teknis dari 8 klaster pengabdian LDII yang telah disesuaikan dengan visi Kota Bogor menjadi kota ramah keluarga. Sebelum menutup acara, DPD LDI Kota Bogor menyampaikan warganya aktif dalam gerakan pembersihan sampah. Kegiatan terakhir yang diikuti adalah pembersihan Kali Ciliwung dalam rangka World Cleanup Day Indonesia. Selain itu, ada kegiatan penanaman pohon yang terakhir dilakukan di Cimahpar dan Tanah Sareal Bogor.